ada seorang ulama besar minal awliya wa salihin yang telah dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Alhasil dia punya murid, muridnya pun istiqamah, hingga murid ini pun juga menjadi wali besar muridnya dia. Dan subhanallah, ada awliya wali-wali Allah yang Allah Ta'ala bukakan hijabnya. Ada, jarang sekali, tapi kebetulan dia mencapai kewalian yang tinggi, terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia bisa mengetahui apa yang tertulis di kening orang. Hadza sa'id, hadza syaqi. Ini orang yang beruntung untuk surga, ini diciptakan untuk neraka, orang yang sial. Ada orang, subhanallah, dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu, di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syagi, orang yang sial, penghuni neraka. Dibukakan hijab dan tertutup lagi sudah. Tapi dia stres dari apa yang dia lihat, dia sedih. Guruku, orang yang aku cintai, ternyata penghuni neraka. Dia sedih, dia menangis. Dia tak hadir lagi majelis gurunya. Maka gurunya heran, sudah berapa hari muridku ini tak datang, kenapa? Akhirnya gurunya pun datang. Wahai muridku, kenapa, apa engkau sakit? Muridnya malah menangis. Cakap, apa yang terjadi dengan engkau? Tambah lagi nangis. Bilang, kamu cakap kepada saya, jangan diam, apa yang terjadi kepada engkau, guruku? Dia bilang, alhamdulillah Allah Ta'ala bukakan hijab hatiku, hingga aku dibukakan bisa melihat beberapa orang, ini su'ada atau asyqiya, orang yang beruntung atau orang yang sial. Lantas kenapa? Satu kali aku melihat wajahmu, dan ketika dibukakan hijab tersebut, aku dapati tertulis di keningmu, engkau adalah penghuni neraka, orang yang sial. Jadi, walaupun kau buat baik, nanti akhir hayatmu juga engkau pasti bakalan masuk neraka. Itu yang aku nampak dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Gurunya senyum, oh muridku, kamu sudah tahu rupanya. Kalau hal ini sih, saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Tapi saya ini hambanya Allah. Allah perintahkan saya bukan untuk buka-buka tentang masalah takdir. Saya diperintahkan ibadat, taat, bimbing orang, mengajar, dakwah. Tidak diperintahkan untuk komplain, ya Allah kenapa saya sial. Tidak. Tugas saya berdakwah, mengajar, sholat, ibadat, taat, menjauhi maksiat, itu tugas saya. Masalah saya sial atau saya untung, saya surga, saya neraka, itu bukan saya punya pasal, ya. Dan bukan kamu punya pasal. Jadi walaupun saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu, tetap saya istiqamah. Saya tak peduli dengan itu semua, tak saya hirau. Maka muridnya terdiam, betul, kata Ustaz. Baik, sudah, kamu jangan pikir masalah ini, ya, kamu tetap ayo belajar, ayo mengaji, ayo tetap istiqamah. Jangan berhenti taat kepada Allah Ta'ala. Sudah, dia tak tinggal majelis lagi, dia hadir. Hingga subhanallah, di satu waktu dibukakan lagi hijabnya oleh Allah Ta'ala. Tatkala dibukakan hijab oleh Allah, dia nampak wajah gurunya, tertulis di wajah gurunya itu, untung, beruntung, beruntung, 3 kali. Masya Allah.